Polres Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor dan handphone milik warga. Hal itu diungkapkan Kapolres Halmahera Utara, AKBP Moh Zulfikar Iskandar, melalui press conference yang berlangsung di ruangan Amarta Mapolres Halut, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Kapolres didampingi Wakapolres Halut Kompol Andreas Adi Febrianto, Kasat Reskrim Ibtu Elvin Septian Akbar, menyampaikan bahwa penangkapan pelaku pencurian ini atas laporan pengaduan masyarakat sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan Januari tahun 2023. Sehingga kata Kapolres, atas perintahnya Kasat Reskrim Polres Halut langsung menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat itu dan berhasil menangkap 3 orang pelaku dan 1 pelaku pencurian 1 handphone serta tindakan penganiayaan. Selanjutnya, kata Kapolres Halut pada bulan Januari tahun 2023 Satreskrim Polres Halmahera Utara telah mengamankan 3 orang pelaku pencurian bermotor, masing-masing inisial CT 16 tahun, AT 17 tahun, dan AG 14 tahun. Dari beberapa orang tersangka ini, ada pelaku anak di bawah umur, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 363 dan pasal 362 KUHP pidana. Barang bukti yang telah diamankan diantaranya ada 6 unit kendaraan roda 2, yaitu kendaraan jenis Mio, Honda Beat, dan Yamaha Soul. Atas pengungkapan kasus pencurian tersebut, Kapolres Halmahera Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat Halmahera Utara, baik stakeholder, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, agar selalu berhati-hati setiap memarkir dan menyimpan kendaraan. Dan langkah Kamtibmas Polres Halut tetap dilakukan dengan cara setiap jam rawan melakukan patroli atau berkeliling memberikan himbauan, agar di jam malam tetap menutup pagar atau gembok, serta menutup pintu rumah dengan baik, dan ini dilakukan terus-menerus secara kontinu dan bersinambungan, ungkap Kapolres. Satsabara, Satlantas menggunakan toa atau pengarah suara berikan himbauan kepada masyarakat di mana titik rawan curanmor yang telah ditentukan, tambah Kapolres. Sementara itu, Kasat Reskrim Ibtu Elvin Septian Akbar mengatakan bahwa telah mengamankan 3 orang pelaku, diantaranya berinisial CT, AT, dan AG. CT dan AT diamankan sejak tanggal 1 Februari tahun 2023 dengan LP nomor 51 sedangkan untuk AG itu LP nomor 52, ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan, untuk CT dan AT, kronologisnya saat lakukan pencurian itu nampak atau dilihat oleh korban sendiri, sehingga diikuti sampai ke bengkel. Korban langsung mengamankan motor dan pelaku, dan mereka melaporkan langsung ke Polres Halmahera Utara. Pasal yang dikenakan untuk 3 orang anak, pasal 363 ayat 1 subsider pasal 362 jo pasal 55 KUHP pidana, ujarnya. Sedangkan untuk TKP Pasar Baru Wosia 1 TKP, Desa WKO 2 TKP, Desa Tania 1 TKP, dan Desa Gamsungi 3 TKP ataupun 3 unit motor, dan Desa Gosoma 1 TKP, ujarnya. Untuk barang bukti, 7 unit motor jenis dan merek yang berbeda-beda, atas pencurian oleh 2 orang anak yaitu CT dan AT. Selain itu telah diamankan pelaku penganiayaan dan pencurian dan laporan polisinya di bulan Juni tahun 2022 atas nama atau inisial TM, 24 tahun. Setelah dilakukan pengembangan unit Resmob Polres Halut dan baru diamankan di tanggal 7 Februari tahun 2023 pelaku dan BB. Dan tidak menutupi kemungkinan ada TKP-TKP lainnya. Barang bukti BB 7 handphone yang berbeda merek. TKP Desa Gamsungi ada 4 TKP dan Desa Gosoma 3 TKP oleh pelaku TM. Jeffrey Tuhuleru melaporkan. Menindaklanjuti laporan polisi pada bulan Juni 2022. Kemudian pada tanggal 6 kemarin, pada bulan Januari 2023, Satreskrim Polres Halmahera Utara telah mengamankan 3 terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan masing-masing berinisial CT, kemudian AT dan AG. Dalam beberapa orang tersangka ini ada
anak di bawah umur. Kemudian pasal yang disangkakan kepada ketiga pelaku ini pasal 363, kemudian 362, kemudian ya 363 dan 362. Barang bukti yang sudah diamankan ada 6 unit kendaraan roda 2 jenis Mio, kemudian Honda Beat dan Yamaha Soul. Salah satu TKP-nya bertempat di desa WKO Pasar Baru, WKO 2, Desa Tanjung Niara, kemudian Gamsungi 3, Gamsungi, kemudian dan Gosongan. Modus daripada pelaku ini adalah alasannya dikarenakan orang tuanya pernah mengalami kehilangan motor. Akibat daripada itu, mungkin rasa ingin membalas ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga salah satu pelaku ini mereka melakukan pencurian. Kemudian daripada kendaraan yang digunakan ini digunakan untuk bersenang-senang. Adapun modus selanjutnya untuk kebutuhan sehari-hari, karena pelaku tidak memiliki kendaraan, kemudian untuk bersenang-senang atau bergaya-gaya itu tadi. Saya selaku Kepala Satuan Wilayah dalam hal ini Kapolres Palmerah Utara memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, baik stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Palmerah Utara, agar selalu mengamankan safety di dalam setiap